yang aku tadi bilang waktu itu. Jadi kota itu bisa kita kategorikan, kira-kira orang ini bahan tesnya apa, orang ini bahan tesnya apa, harus kita lihat seperti itu. Jadi nanti di sini juga bisa kita spesifik itu mempermudah lah sih. Hari ini database yang ada sudah di cluster? Belum. Berarti di situ 20.000 yang itu saya share gitu aja ya. Jadi baru yang barang biasa itu. Oh, barang yang mana? Sudah bisa, sudah dari 20.000 itu sudah tahu orang-orang yang mana. Kalau yang lain? Belum di kemudian. Karena dari yang awal itu tuh. Jadi kerjaan awal itu dulu cuma gitu. Jadi ya pelatihan-pelatihan yang dilakukan karena ini ya kalau nggak pak juga. Bosnya nggak ada sih, tapi udah jumpa setidaknya ada yang bisa kita sampaikan ke stafnya, karyawan-karyawannya hari kedua ini. Jadi mengedukasi juga, jatuhnya kita mengedukasi dan selain kita menjelaskan tentang produk yang kita tawarkan, bukan produk kami sih sebenarnya, tapi ya produk yang bisa mereka gunakan, yang kami juga tawarkan. Mendukung bisnis atau perusahaan tersebut. Jadi udah kita jelaskan. Mungkin ada tadi ada sedikit video ya, Mia. Jadi situlah. Tadi aja videonya sebenarnya udah lama banget. Jadi sekarang kita tinggal closing aja. Semoga video ini setidaknya memberikan pengetahuan mungkin ya, atau sesuatu menambah yang bisa bermanfaat, menambah wawasan. Ya. Kalau mau ada yang mau sharing masalah seputar yang kita bahas hari ini, terus mana tahu ada yang mau ditanyakan atau ada yang atau masih bingung kami ini ngapain sih sebenarnya, ngapain, atau ada yang bingung tanya tentang seputar web atau seputar yang lain-lainnya, bisa nanti di komen di kolom komentar atau nanti bisa lihat kontak kami di deskripsi video inbox. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.